Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Karos kesurupan saat puasa. Ya ampun Karos, kenapa nih Karos? Wah, nggak berdoa nih Karos ya teman-teman. Kesurupan di rumah, ya ampun. Ya udah kita ceritakan ya teman-teman gimana kisahnya nih ya. Pada suatu hari Karos sering sekali kesurupan teman-teman. Tuh kan baru dimulai udah kesurupan aja teman-teman. Lihat deh, dia naik ke atas meja sambil joget-joget. Aduh. Mereka sampai beli alat penangkap hantu untuk memastikan Karos itu beneran kesurupan apa enggak ya teman-teman. Aduh Karos, gimana sih? Bagaimana nih, sekali-sekali kita biarkan saja ya Karos kesurupan, gak usah ditolongin. Iya benar juga ya teman-teman. Masalahnya Karos sering banget kesurupan teman-teman. Ih jangan, nanti jiwa Karos diambil. Kamu inget gak tuh kata Ipin? Oh iya teman-teman, kalau dibiarin nanti Karos keluar rumah, nanti ngejar orang lagi. Iya juga ya, jangan deh. Yaudah kita tangkap aja hantunya ini biar gak ganggu Karos. Iya teman-teman, kita harus menangkap hantunya ini. Hantu dari mana ini ya yang mengganggu Karos? Ipi pun menangkap hantunya dengan alat itu. Alat canggih teman-teman. Ipin beli di mana itu bisa menangkap hantu alatnya? Waduh, setelah selesai kesurupan Karos pun tidur karena kecapean teman-teman. Waduh, lelah banget habis kesurupan teman-teman. Akhirnya Karos tidur ya teman-teman. Asik. Kita lihat teman-teman. Oke, sekarang kita buang jauh-jauh hantu yang kita tangkap tadi ya. Oke teman-teman, akan dibuang ya ini alatnya teman-teman ya. Sama alat-alatnya sih kan ada hantunya nih. Nah, di dalam alat ini ada hantunya teman-teman tuh. Opa mau ikut? Enggak, Opa mau lari pagi teman-teman. Jadi dia gak peduli ya Karos mau kesurupan apa enggak. Yang penting Opa lari pagi. Aduh, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita aja yang buang hantu ini. Kita buang kemana ya biar nggak mengganggu Karos lagi nih. Aduh, bulan puasa Karos kesurupan gimana sih? Aduh, yaudah teman-teman, let's go. Kita langsung cari tempat nih. Tempat di mana ya teman-teman? Buang di mana teman-teman menurut kalian ya biar hantu ini nggak datang lagi? Apa kita buang ke kuburan? Karena kuburan itu kan banyak hantu ya teman-teman. Apa kita buang ke sana? Kayaknya sih bagus. Oke teman-teman, let's go ya. Kita langsung buang ke kuburan teman-teman. Jom, langsung let's go. A few moments later. Boom. Oke, kita sudah sampai. Lah, ini kuburan. Bukan dong, ini di stasiun. Waduh, di stasiun. Mau ngapain? Mau naik kereta? Mana ada kereta ya? Ini mah gak ada kereta. Nah, baru dibilang ada kereta tuh. Apa hantu ini kita naikin kereta aja teman-teman? Kalian setuju gak nih? Kita taruh di kereta ini. Om Masinis, tunggu dong. Aku mau naruh hantu ini. Oke, kita taruh teman-teman. Coba kita lihat ya. Upin Ipin pun membuang ke dalam terowongan kereta. Oke teman-teman, dibuang ke dalam terowongan ya teman-teman. Jadi terowongannya jadi angker teman-teman ya. Setelah itu badai pun datang. Ya ampun, malah badai teman-teman. Ya, hujan deras. Ini kenapa ya teman-teman? Kok badai? Wah, ya ampun badai Ipin. Ini pertanda buruk. Yuk kita cepat pulang ya teman-teman. Tiba-tiba hujannya sangat deras. Kenapa nih ya? Waduh. Oke teman-teman, kita pulang. Let's go. Mana nih? Kita pulang. Marilah pulang Ipin. Pulang Ipin. Banjir, woi. Banjir. Mobil kita tenggelam tuh. Ayo cepetan Ipin. Ya ampun, baru buang hantu langsung badai. Kenapa ya? Oke, let's go saja teman-teman. Kita langsung balik ya sekarang juga teman-teman. Jum-jum, boom. Aduh, ada-ada saja ya. Merepotkan banget ini. Jum-jum, kita balik. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sini. Kita parkir mobil kita di sini teman-teman. Hap, sampai. Mana nih? Ternyata keadaan daruratnya adalah paket laundry. Paket laundry apa ini ya teman-teman? Untuk saja sempat jadi tidak kebasahan bajunya. Ya ampun, paket laundry takut hujanan. Ini kenapa hujannya sampai dalam rumah ya? Ya ampun, aku adalah angin galak. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Karos kesurupan lagi teman-teman. Gimana caranya ini? Ya ampun Karos.
Aku harus kesurupan lagi. Gimana nih? Kata Ipin. Waduh, Ipin udah bingung teman-teman. Kenapa kalau seperti ini ya? Bingung. Dan begitulah kisah kita kali ini. Akhirnya Karas tidak kesurupan lagi dan akhirnya jadi damai. Opa benar-benar nenek kita terbaik. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan coba teman-teman. Oke.